Jadi Bapak Ibu semuanya, ini di latar belakang kita ini ada Bapak Ibu semua dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, bersama rekan-rekan penyuluh, Bapak Ibu para petani yang datang ke tadi pagi ke Balai Besar Pengkajian, terus lagi melanjutkan studi banding ke IP2TP kita yang dibawahi BPTP Jawa Barat, yang mana di sini merupakan kebun koleksi kita untuk penyediaan bibit ya, bibit tanaman hortikultura, ada durian, rambutan, lengkeng, jambu dan seterusnya. Nah, harapan kita dengan kedatangan ini kan ya, saya kira sangat bagus sekali untuk belajar banyak bagaimana tentang perbanyakan bibit khususnya tanaman hortikultura, bahkan sudah dipraktekkan tadi dan juga mencoba melakukan praktek untuk sambung ataupun juga okulasi. Nah, saya kira ini sangat bagus dan meskipun teman-teman para petani sudah biasa, tapi di sini tadi diperbaiki teknis-teknis yang harus kita sempurnakan lagi untuk menghasilkan bibit unggul dan berkualitas gitu. Harapan kita ke depan tidak sampai di sini saja, mungkin ke depan nanti terus dikembangkan, dan kami Balai Besar Pengkajian juga nanti melalui BPTP Jawa Tengah kita siap untuk bekerja sama untuk mengawal teman-teman petani dan bekerja sama dengan dinas untuk pembangunan atau pengembangan kegiatan inovasi pertanian di Kabupaten Kebumen nantinya. Teman-teman para petani sangat terkesan dengan inovasi teknologi yang berada di Balai Besar Pengkajian yang ada di Kota Bogor ini. Mereka sangat apresiasi, dan harapan ke depan para petani ini adalah mempraktekkan dan menyalurkan semangat atau inovasi yang ada yang ditampilkan dari Balai Besar ini. Kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Balai Besar BPP2TP Kota Bogor atas sambutannya, atas keramah tamahannya menerima kami bertamu di sini, dan kemudian menerima kami untuk banyak belajar tentang inovasi-inovasi teknologi yang berada di BPP2TP. Pada hari ini kami belajar tentang okulasi dan sambung bersama teman-teman petani dari Kabupaten Kebumen. Saya ucapkan terima kasih kepada tim BPP2TP atas sambutannya yang luar biasa. Tentu ini sangat bermanfaat untuk kami, dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.